ketentuan mubarakat oleh Allah. Maka kejadian yang kita hadapi di saat-saat ini, sama ada di antara kita yang mungkin ditimpakan secara langsung ataupun saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita. Begitulah saudara-saudara kita sesama Islam dan juga sesama manusia yang kita hadapi di saat ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya mereka yang ditimpakan musibah yang diuji oleh Allah, ya, mereka diuji oleh Allah. Jelas, di antara mereka yang ada sampai kehilangan nyawa, ada di antara mereka yang kehilangan harta benda, rosak harta benda mereka, kehilangan tempat tinggal, berada dalam keadaan kesukaran, kesempitan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan keadaan mereka. Tapi sebenarnya kita yang mungkin tidak kena seperti mana yang menimpa kepada mereka juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diuji oleh Allah kepada kita? Yang pertama diuji sejauh mana benar persaudaraan Islam kita. Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kita diuji. Di saat saudara kita diuji sejauh manakah kasih dan kita sayang kepada mereka. Sama seperti mana kita kasih kepada diri kita, yang apabila kita berada di tempat itu pasti kita perlukan bantuan, pertolongan, begitulah. Kalau kita melihat kepada mereka, kita mesti membantu, menolong kepada mereka dalam kemampuan-kemampuan kita. Ini ujian yang diberikan kepada kita yang mungkin tidak ditimpakan musibah seperti itu. Apalagi yang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji sejauh manakah keperhatian kita kepada mereka sehingga dengan keperhatian kita kepada mereka itu, ambil berat kita kepada mereka, maka kita akan masuk dalam lingkungan umat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak peduli dengan urusan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan daripada golongan kami, kata Nabi SAW. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya mereka yang tak ditimpakan musibah seperti itu, dengan satu rasa yang sama yang disebutkan di antara orang beriman dengan orang beriman lain itu kal jasad wahid, satu jasad yang satu, yang apabila satu anggota itu sakit, yang lain akan menderita sama. Maka kita juga merasakan penderitaan mereka. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat bahawa mereka yang diuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang sebenarnya sedang dinaikkan darjat oleh Allah, sedang diampuni oleh Allah dengan ditimpakan kepada mereka daripada musibah, sedang diberikan ganjaran yang besar. Sedangkan kita ini mungkin tak dapat seperti itu ujiannya, yang sepatutnya kita sebenarnya merasa bimbang kerana takut-takut kita berada dalam lingkungan istidraj, iaitu orang-orang yang dibiarkan oleh Allah tanpa diuji, akan dilimpahi dengan kemewahan harta benda dunia sehingga akhirnya kita semakin jauh dan lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati oleh Allah, ini renungan kita ketika mana berhadapan dengan suasana musibah yang melanda. Bukan untuk menunding jari mencari kesalahan. Bukannya kita ni untuk mencari apa dosa yang dilakukan oleh orang itu sehingga ditimpakan musibah seperti itu. Akan tetapi adalah untuk kita melihat kepada keimanan kita, merenung dan memuhasabah kepada diri kita. Berlakunya itu mungkin kan dosa kita, mungkin kerana kita yang tidak mengambil peduli, kerana kita yang sebenarnya banyak kelalaian, kita yang sebenarnya melakukan maksiat sehingga orang lain yang diuji oleh Allah sehingga dinaikkan darjat mereka, kita semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa iyyaka. Maka ini semua adalah merupakan sentuhan-sentuhan ilahi kepada hamba-hamba. Tidak lain adalah untuk memanggil kepada kita. Kerana sungguh ketika mana seorang ibu merindui akan suara anaknya,
Ketika seorang ayah merindui akan kehadiran anaknya, seperti mana juga mereka yang mengasihi dengan satu yang lainnya merindui bagi orang-orang yang jauh daripadanya. Demikian Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Mencipta, mencipta semua makhluknya, adalah juga paling merindui kepada hambanya. Sehingga dengan saat seperti inilah hambanya akan banyak memanggil, Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dafi'al Bala. Kebetulan itu ketika itu sebenarnya suara ini yang dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-hamba yang sepatutnya inilah suara yang sepatutnya kita keluarkan saat ini. Memanggil kepada Allah, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah dan juga membantu kepada mereka yang ditimpa musibah adalah dasar daripada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin semua umat hamba-hambanya khususnya Zaal yang mencabar ini dengan maksiat dia yang buat berhati rela adalah untuk bagaimana Allah SWT nak supaya kita menjadi orang ahli khususiyah, orang yang ada khusus hubungan dengan Allah SWT sehingga ditimpakan ujian seumpama ini sehingga dapat untuk membezakan siapakah di antara mereka yang ahsan wa amalah yang terbaik amalan. Allah SWT. Seolah-olah satu tapisan Allah nak tapis di saat sekarang ini. Siapa dia? Maka mudah-mudahan kita melepasi tapisan itu dengan maksud kita adalah orang yang berada khusus bersama dengan Allah SWT dengan keperhatian, dengan ambil berat kita, dengan kesungguhan menolong membantu kepada saudara-saudara kita dan menginsafi kepada kita dan kehidupan kita ini. Sungguh kita manusia ini tinggal tunggu waktu saja untuk kembali kepada Allah. Bukan mesti menanti kepada wabah. Bukan kerana ketika nanti ditimpa musibah. Tapi ketika kita berada di atas tilam, ketika mana kita berada di dalam ketenangan, kita berada dalam rehat-rehat yang cukup istimewa, waktu itu pun ajal kalau sudah sampai kepada kita, maka fa'innahu mulaqikum, sungguh ajal itu akan jumpa kepada kamu dan sampai kepada kamu. Adalah supaya kita mengingati bahawa sesungguhnya kehidupan ini adalah sementara. Oleh kerana itu Nabi SAW mengucapkan, Allahumma innal aisha aishul akhir. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan akhirat. Di dunia ini, semewah mana pun kamu, kalau ditanda banjir, tak ada gunanya kemewahan. Rumah pun tak dapat rampung untuk melindungi. Harta yang kamu miliki pun tak dapat untuk menyelamatkan kamu ketika kamu tersekat di dalamnya. Allahu Akbar. Demikian dunia ini adalah sementara. Dan sepatutnya kita jadikan ianya sebagai satu wasilah untuk kita beramal soleh, mengambil peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita selamat nanti di sana di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita ingin untuk mengambil peluang juga dan juga bersama dengan House of Sayyidah Khadijah menyeru kepada sesiapa yang ingin untuk membantu kepada mereka yang memerlukan. Saya rasa dengan pengalaman yang sedikit yang ada lah, melihat keadaan orang-orang yang ditimpa banjir, saya lihat di antara yang paling dah makannya, alhamdulillah, saya rasa ramai dah yang menyumbang. Pakaiannya pun masya Allah tabarakallah, masih ada yang melu tapi ramai dah. Tapi yang saya lihat keperluan yang sangat adalah di antaranya adalah orang yang dapat membantu untuk nak membersihkan rumah. Jadi kalau kita ada sahabat-sahabat, keluarga kita yang kena, kita peruntukkan waktu untuk bantu mereka. Kadang-kadang mereka sendiri mereka sedang terpana, mereka sedang terkejut. Kerana apa yang berlaku saat ini adalah sesuatu yang mereka tak sangka. Dan akhirnya melihat keadaan rumah mereka yang dalam keadaan yang begitu dahsyat, kemusnahan yang berlaku. Maka mereka sendiri pun buntu apa yang mereka nak buat. Jadi kalau kita datang beri sokongan, bahkan bantuan, kita yang tolong, insyaAllah mereka akan rasa lapang dan akhirnya insyaAllah selesai masalah, insyaAllah. Dan apa dan juga yang mereka perlu saya lebih kepada belanja seperti untuk nak, ialah keperluan mereka seperti alat-alat yang rosak itu untuk diganti. Dia siapa-siapa yang boleh untuk membantu, rangka besarnya jasa, masyaAllah, tabarakallah. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang yang membantu mengembirakan hati saudara. Kata Nabi SAW.
Saya ingat lagi satu hadis Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Nabi SAW sabda, man adkhala ala ahli baitin minal muslimin sururan lam yarda lahu Allahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang menggembirakan mana-mana orang Islam, maka Allah tidak akan ridha baginya itu sekadar pahala saja tanpa dia berikan juga syurga. Masya-Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan idkhalaka surur ala mu'min ashbi'ta ju'atahu aw kasawta ariyatahu aw uriyatahu aw qadaita lahu hajah. Amal yang paling baik, ketika ditanya kepada soal itu, amal yang paling baik Nabi mengatakan iaitu engkau memasukkan kegembiraan dalam hati orang yang beriman itu, maka engkau akan dianggap telah menghilangkan kelaparannya, menutup auratnya dan telah menunaikan hajatnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati saudaranya yang Muslim saat di dunia, maka Allah akan ciptakan seorang malaikat yang akan menolak seluruh musibah dari kita. Tolong orang kena musibah, kita gembirakan dia, Allah akan ciptakan satu malaikat yang akan jaga kita jangan sampai ditimpa musibah. Ketika hari kiamat tiba nanti, maka dia akan jadi sahabat sejati dia. Ketika sesuatu yang mengerikan, kerana di antara saat mengerikan adalah saat di akhirat nanti. Saat itu sangat mengerikan. Tapi malaikat tadi yang Allah ciptakan itu akan mengatakan, la takhaf, jangan kamu takut. Lalu dia akan tanya, orang itu pembelik, siapa ni yang yang telah pemeredakan dia, yang menenangkan dia dengan mengatakan takut, siapakah engkau? Maka malaikat itu akan mengatakan, aku adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang engkau berikan pada saudaramu yang Muslim waktu di dunia dulu. Masya Allah, tabarakallah. Sebab saya sebutkan, walaupun kita sebenarnya sedih, ya, kita sebenarnya tak berharap mudah-mudahan tidak ditimpakan kepada saudara-saudara kita khususnya daripada musibah ini, tetapi sebenarnya itu adalah juga sebenarnya peluang yang Allah buka kepada kita untuk kita mendapatkan daripada pahala dan ganjaran yang istimewa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mungkin untuk nak harapkan ibadah kita, amalan-amalan ibadah kita yang khusus ni, Allah, sikit sangat. Bahkan ada banyak lagi kekurangan-kekurangan. Jadi mungkin ini cara Allah SWT nak supaya kita dapatkan peluang daripada syurga, ridha dia, rahmat dia dengan melalui jalan ini. Jadi nasihat saya juga kepada yang banyak membantu, terima kasih, jazakumullah. Tapi ingat, doalah juga ketika sedang bantu orang yang sedang kesusahan ni, itu sangat mustajab, sangat istimewa. Doa, ya Allah, amat tu doa. Jangan lupa doa ni. Jangan lupa, jangan doa nak minta senang je kat dunia ni. Ya Allah, ganti aku senang dunia. Tak. Doa, ya Allah, dengan aku tolong dia, kau jadikanlah aku hamba yang taat kepadamu. Ya Allah, dengan aku tolong mereka, jadikanlah aku ini hamba yang semakin dekat kepadamu. Ya Allah, dengan aku tolong mereka, ya Allah, jadikanlah iman aku ini mantap. Ya Allah, jadikan aku husnul khatimah. Doa seperti itu. Kerana takut-takut kita tolong orang, tapi kita tak solat. Kita tak buat taat kepada Allah, maksiat terus jalan. Tapi kita baik, Masya Allah, tolong orang. Sayang, kita rugi kita nanti. Sedangkan tadi itu peluang untuk mendapatkan ganjaran sangat luar biasa. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang dapat untuk menggembirakan kepada saudara-saudara kita, ya, yang lain. Amin. Allahumma amin.